Selamat datang Sobat ID. Di video kali ini saya akan melakukan unboxing sekaligus mereview kerudung baru yang baru saja saya dapatkan melalui grup jual beli Sangkar Kandang Jakarta di Facebook. Saya dapatkan melalui iklannya Bang Afrizal di Condet. Saya dapatkan melalui iklannya Bang Afrizal dari Condet ya, dari Jakarta, kemudian dikirimkan ke tempat saya. Oke, langsung saja Sobat ID, saya akan melakukan unboxing kerudung ini. Ini plastik JNE-nya ya Sobat ID ya. Ini plastik JNE-nya sudah kebuka. Selanjutnya kita buka bagian berikutnya. Oke sobat, ini adalah kerudung hijau Tosca yang ada di dalam paket tadi. Dan ini sebenarnya kerudung baru yang belum sempat dipakai oleh Bang Afrizal, salah satu pelapak di jual beli Sangkar Kandang Jakarta ya. Oke sobat, kita coba buka kerudungnya. Kita cek sobat. Untuk bahan sendiri ini kaos ya. Ini kaosnya agak tebal. Biasanya ada yang tipis dan sedikit merawang, tapi ini masih tebal ya, tidak terlalu merawang. Ini kaosnya bagus. Kemudian ini di sini juga ada logo mereknya ya. Untuk tarikan resletingnya sendiri ini biasa, standar. Tapi untuk resletingnya kita coba aman. Ya, kita lihat bagian jahitan bawahnya sobat. Untuk jahitannya sendiri ini juga bagus, rapi ya sobat ya. Kita coba lihat cek bagian atasnya. Ini untuk bagian atasnya sobat ya. Ini seperti ini bagian atasnya. Ya, sebenarnya ini mungkin ada semacam pengait di ujungnya atau hiasan biasanya di ujung dikasih, mungkin ini udah rusak ataupun hilang ya, tapi tidak apa-apa. Ini namanya juga kita dapatkan di lapak online ya, yang biasa dipakai buat kicomania untuk jual beli barang bekas yang terkait dengan burung. Ini bagian atasnya sobat. Overall ini barangnya bagus. Ini warna hijau Tosca. Rencananya kerudung ini akan saya pakaikan untuk cucak hijau. Di video sebelumnya saya juga sudah melakukan unboxing sekaligus review salah satu kerudung yang baik digunakan untuk cucak hijau ya, yaitu warna biru muda. Selanjutnya saya akan menggunakan warna hijau Tosca ini untuk saya gunakan di cucak hijau saya. Ini adalah kerudung nomor 3 sobat ya. Ini adalah kerudung nomor 3 sobat. Oke, selanjutnya langsung akan saya gunakan di kandang nomor 3 cucak hijau saya. Oke sobat ID, ini adalah kandang yang akan saya pasangkan kerudung tadi ya. Ini kandang nomor 3. Oke sobat, mari kita pasangkan kerudung yang tadi sudah kita unboxing di kandang nomor 3 ini. Thank you.
Demikian sobat video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini.